Assalamualaikum, selamat kembali kepada channel aku Vlog Motoria. So baru-baru ni aku dapat hadiah kasut. Hadiah kasut Adidas pula tu. So ini memang first time seumur hidup aku dapat kasut Adidas. Kenapa aku tak nak pakai kasut Adidas? Sebab harga dia mahal kot. So memang range dia memang aku takkan fikirlah untuk beli. Aku biasanya, aku ni budak-budak bata je. So kasut apa yang aku dapat? Ini dia, Adidas Run Falcon. So tak buang masa lagi, jom kita tengok, kita buka, kita review apa, macam mana rupa kasut dia. So inilah kotak dia. Ya, inilah dia kasut yang aku dapat sebagai hadiah Run Falcon. So kalau kita tengok kat sini, okay, ini stripe dia. Ini stripe. So dia ada satu line kat sini. Okay, so ini tapak dia. So ini fit panel dia. Sama juga tepi ni pun ada line juga. Atasnya adalah mesh. Alhamdulillah. Okay, kalau ikutkan sebenarnya ada 3 color. Color yang ada putih stripe hijau, satu lagi hitam stripe pun hitam juga macam kasut ni lah. Ini kasut yang aku dapat. Dan satu lagi putih stripe solar red. Tapi bila aku tengok solar red tu sebenarnya macam orange jugalah. So kasut hitam ni senang bagi aku. Aku tak payah nak jaga sangat. Sebab macam aku cakap lah, aku memang beli pun kasut yang mampu milik. So ini first time aku pakai kasut Adidas. Okay, jom kita review, tengok macam mana pula rasa feel dia semua. Okay, tu video in action dia lah kan. So sekarang ni kita check macam mana rupa sebenar kasut dia ni dengan lebih dekat. So kalau kita tengok kasut ni, macam aku cakap tadi, dia ada stripe kat sini kan. Tapi yang penting adalah dia punya mesh ni. Kat depan ni adalah dia guna mesh lah. So basically kita semua tahu yang mesh ni senang untuk pengudaraan dia. So kaki kita pun tak adalah cepat berpeluh. So kita rasa sejuk sikit lah kaki kita lah kan. So bawah dia tapak dia macam ni. Okay, untuk tapak, untuk kasut macam ni colour dia oranye lah. So korang boleh tengok kat website Adidas sendiri untuk kasut-kasut yang colour lain tu. Okay, apa yang paling pentingnya adalah midsole dia. Sebab apa midsole ni penting? Sebab midsole ni dia function dia untuk dia menyerap hentakan dan juga untuk provide perlindungan lah untuk kepada kaki kita bila kita berlari ke berjalan ke lah kan. Midsole yang digunakan ni adalah macam EVA. Nama panjang dia adalah ethyl vinyl acetate, ataupun senang bahasa yang kita selalu dengar, polimer lah. Polimer ni memang banyak industri gunakan. So untuk kasut, dalam kasut ni pun menggunakan EVA ni lah. So lepas aku try kasut ni, bagi aku dia punya midsole dia tak terlampau keras, tak terlampau lembut. So bagi aku sesuai untuk diri aku sendiri untuk penggunaan berlari ke berjalan ke. Aku biasanya bukan orang yang lari-lari ni. Memang aku ni bukan runner lah. Kalau nak running pun sikit-sikit boleh lah. Kebaikan EVA ni, kalau macam dia lembut sangat,
dia elok untuk kita punya kaki sebab dia lebih banyak serap mentakan apa semua macam aku cakap tadi. Tapi keburukan dia, kalau dia lembut sangat, dia cepat haus. So cepat, bila cepat haus, so kasut tu lagi cepat rosak. So ada cara ke untuk kita baiki midsole ni? So apa aku cari, aku google semua, tak ada cara lain selain daripada beli kasut baru. Sekarang ni kita cerita pasal harga dia pula. So macam kita tengok online ke, kita pergi kat kedai, kita tengok memang range harga dia memang various. Daripada semurah-murah 200 lebih sampailah ke 1000 lebih. So bergantung kepada bajet korang lah. So bagi kasut Adidas Run Falcon ni, sesuai untuk entry level lah. Maksudnya macam orang yang macam aku, maybe yang macam baru nak start running ni, harganya pada asalnya adalah 200 lebih. So lepas discount dan sebagainya, harga dia menjadi RM159. So macam aku cakap, bergantung kepada bajet korang, sama ada korang ni macam aku entry level runner ke, ataupun macam beli kasut hanya untuk suka-suka, ataupun korang ni memang hardcore runner yang boleh, maybe untuk korang sesuai untuk yang kasut lebih mahal lah. Tapi bagi aku pada harga RM159 ni, bagi aku not bad lah, sebab harga bata pun sebenarnya tak murah sangat. Macam aku biasa beli, harga kasut bata pun dalam 100, tak sampai 100 pun, dah lebih kurang 80-90. Nah, itu pun bagi aku just tambah lagi beberapa puluh ringgit, aku boleh dapat kasut entry level macam ni. So terpulang kepada bajet masing-masing. Tepuk dada, buka dompet sendiri. So berapa korang mampu, itulah korang boleh beli. Ok, so sampai sini je video kali ni. Aku harap korang like, komen dan subscribe kepada channel aku. So kita berjumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.